Hello guys. Ini ada dua tong kita persiapan untuk mengisolasi mandiri ikan yang kita baru beli ya. Ikan ini fungsinya buat nambahin ikan yang di dalam sini nih guys. Ya. Yang pertama air ungu. Air ungu ini adalah larutan dari PK. Apa juga mau ikutan? Ya. Ini bersama duo bocil. Ini air biru. Nanti sebelum kita isolasi mandiri, kita celupin di sini sekitar 5 sampai 15 menit. Pindahin di sini sekitar 1 hari. Awas, Bang. Oke, kita buka bungkusnya. Bungkusnya kita buka. Oke. Ini yang baru beli ikan selayer, kumpai. Tadi nggak apa-apa, dah ketinggalan. Tapi kan, tidak pun sekalian juga. Apa? Tapi tidak. Masukin. Ayo. Sekarang jam 7 malam, air biru tadi kita kasih PK, terus PK-nya sekitar didiamkan sekitar 5 menit, sebagian besar airnya dibuang, terus disisakan sedikit sekitar 500 mili ya, 500 ya. Mili, terus airnya kita isi lagi, aerator berjalan. Jalan buat apa? Itu ikan agar sehat. Nah ini kan airnya terlihat masih keunguan ya, airnya jadi cenderung agak pink. Nanti kita isi sampai segini airnya, terus kita biarkan sampai besok, baru kita pindahkan ke kolam. Jam 9 pagi, jatuhnya 24 jam lah kurang lebih. Ini baru ditembak PK lagi, udah sekitar 5 menit yang lalu, baru kita cemplungin di situ. Ya, langsung kita eksekusi cemplungkan. Oke. Aku juga mau sih.